Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Evina Vina. Balik lagi bersama Kak Vina di Microsoft SMP Season 2. Seperti biasanya teman-teman, hari ini kita akan ada hal yang luar biasa yang ada di Sun SMP Season 2 ini lagi teman-teman. Tapi sebelum kita akan memulai video kali ini, ada baiknya jika kalian kasih Kak Vina like-nya, lalu subscribe-nya, dan jangan lupa juga teman-teman ya buat nyalakan lonceng notifikasinya, biar Kak Vina makin semangat untuk melanjutkan series Minecraft Sun SMP Season 2 ini lagi teman-teman. Terima kasih, sempurna. Oh ya, kemarin ada yang nyaranin ya di videonya Kak Vina, Kak itu Blacker Lotusnya kelupaan untuk Bang Rian. Oke, kalian sempurna sekali teman-teman untuk komennya, dan Kak Vina di sini sudah kasih untuk Bang Rian yang namanya adalah Blacker Lotus guys. Oke, kita akan coba lihat dulu ya di sebelah sini. Oke ya, masih off teman-teman. Oke, kita akan pergi ke sini cuy. Aku sudah kasih teman-teman untuk Bang Rian Blacker Lotusnya ya. Oke, kita akan buka dulu cuy. Nah ini dia nih, Blacker Lotusnya sudah aku letakin ya. Terima kasih banyak teman-teman, kalian luar biasa banget. Dan selanjutnya teman-teman, di sini Kak Vina ada progres baru seperti biasanya untuk taman ajaib kita guys. Jadi aku ngebikin yang namanya adalah bunga ajaib Clayconia ya. Kalian bisa lihat nih teman-teman, bunga ajaib Clayconia ini teman-teman bisa mengubah yang namanya sand menjadi clay ya. Wah ini luar biasa banget teman-teman. Nah habis itu teman-teman, kalian bisa lihat juga cuy di sini aku sudah ngebikinnya secara otomatis seperti biasanya dari chest kemudian mechanical user, dan nanti dia akan mengeluarkan yang namanya sandnya lalu diubah menjadi clay teman-teman sama bunga ajaib kita yang satu ini. Dan kemudian teman-teman di sebelah sini aku juga ngebikin yang namanya adalah vacuum chest seperti biasanya ya. Jadi tapi di sini aku kasih dengan ini teman-teman conduit packets supaya warnanya mengikuti blok yang ini teman-teman. Jadi dikasih vacuum chest nanti hasilnya akan masuk dengan sendirinya di sebelah sini teman-teman. Oke, kalian bisa lihat cuy. Kalau gitu kita langsung saja akan mencobanya teman-teman ya. Let's go. Jadi Kak Vina itu udah gak kekurangan banget, gak susah-susah lagi ya cari clay ya. Kita bisa mengubah sand ini menjadi clay teman-teman. Tapi jangan lupa seperti biasanya dikasih yang namanya energi bunga ajaibnya juga ya. Oke, kita akan masukkan dulu guys di sebelah sini. Let's go. Oke, dan kita akan tunggu beberapa saat cuy. Nah, kalian bisa lihat nih. Jadi clay dong, jadi clay semua dong. Lihat nih, dan masuk di sebelah sini teman-teman. Oke, masuk di sebelah sini ya. Luar biasa banget teman-teman. Gak susah-susah lagi cuy cari clay cuy. Dan di sebelah sini sudah dikasih timer yang sangat tepat sekali dengan Kak Vina. Mantap banget. Dan selanjutnya teman-teman, kita akan lanjut lagi karena di sini Kak Vina punya yang namanya adalah benda pusaka magic teman-teman. Ini sangat luar biasa sekali ya. Oke, kita akan masuk di sebelah sini saja teman-teman. Nah jadi teman-teman, aku itu punya benda pusaka magic yang namanya adalah Flagel Tiara. Oke, nah Flagel Tiara ini teman-teman, ini adalah salah satu benda pusaka magic yang sangat luar biasa juga teman-teman ya. Oke, cara ngebikinnya dari mana nih teman-teman? Oke, cara ngebikinnya dari Gaia Spirit, ini dari mod Botania teman-teman. Taumium Ingot, ini dari mod Towncraft. Kemudian ini Imbued Slate, ini dari mod Blood Magic. Dan di sini Mantle of Star, ini dari mod Astral Sorcery. Dan atau kalian bisa juga ngedapetinnya dari yang namanya adalah Illuminati Pet teman-teman. Dan di sini Kak Vina sudah punya Flagel Tiara cukup banyak teman-teman ya. Oke, sebentar masih agak nge-lag teman-teman. Masih agak nge-lag ya cuy ya. Oke, nah di sini Flagel Tiaraku teman-teman, ini yang no wings. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, di sini itu bisa ditambahin seperti enduring ya. Jadi yang ini dengan wings flugel, model flugel, kemudian di sini one winged angel, satu sayap malaikat teman-teman, kemudian di sini ice fairy, kemudian ada ponic cuy, kemudian ada black snow princess, kemudian ada lord of the pit, kemudian ada sleep, dan di sini ada mega ultra chicken teman-teman. Oke. Kalau gitu sekarang di sini Kak Vina ingin ngebikinnya itu yang mana dulu ya? Karena punya kita ini yang no wings teman-teman, jadi aku ingin ngebikinnya itu yang ini aja teman-teman. Aku tertarik dengan yang ice fiery ya. Jadi kita akan bikin yang peri es teman-teman. Oke, kalau gitu kalian bisa lihat cuy banyak dari apa nih? Flagel Tiara sama mana quartz ya? Oke, aku punya mana quartz. Oke, kalau gitu kita langsung saja masukin di sebelah sini cuy, dan kita akan ngebikin yang namanya adalah
Aiswairi tadi ya. Oke, sudah jadi teman-teman. Dan kalau gitu sekarang kita akan pasang di sebelah sini ya. Oke, dan boom. Kalian bisa lihat teman-teman. Wow, aku luar biasa sekali ya. Aku makin cantik dan sangat luar biasa teman-teman. Lihatlah, aku punya sayap peri es cuy. Oke, kita makin keren banget teman-teman. Ngomong-ngomong di sini, kemudian teman-teman, ini band manaku kenapa berkurang ya? Oh iya, kita perlu energinya cuy. Kita perlu isi energinya lagi cuy. Kehabisan ya, sering Kak Vina gunain soalnya nih. Oke, kita akan isi dulu teman-teman. Oke, kita akan isi dulu ya. Kita akan isi dulu teman-teman seperti biasanya cuy. Oke, kita akan isi dulu. Oke, dan sempurna banget teman-teman. Sudah penuh ya energi mana kita cuy. Dan kalau gitu kita langsung saja akan gunakan yang namanya flagel tiara atau benda pusaka magic ini teman-teman. Let's go squee. Kalian bisa lihat teman-teman. Oke, di bagian bawah sini ada kecepatan speed ya. Oke, jadi dia bisa menambah kecepatan speed kita teman-teman. Oke, kalian bisa lihat teman-teman, Kak Vina lebih cepat lagi dong terbangnya dong dengan menggunakan flugel tiara ini ya. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat juga teman-teman, di sini aku ada jejak-jejak aura esnya ya. Oke, keren sekali teman-teman. Jadi flugel tiara ini menambah kecepatan terbang kita ya. Jadi ditambah dengan Enduring, kemudian ditambah dengan flagel tiara ini sangat sempurna sekali teman-teman. Oke, dan di sini dia sedang dalam mode cooldown ya. Oke, kalau gitu di sini Kak Vina akan kembali lagi teman-teman karena ini ngebutuhin yang namanya adalah mana ya. Oke, kita akan isi-isi lagi cuy mananya cuy di sebelah sini. Oke. Dan aku kali ini teman-teman menggunakan ini tapi tidak dengan yang namanya adalah Enduring ya. Kita akan coba cuy. Oke, kita akan taruh dulu Enduringnya. Kita akan taruh di sebelah sini saja teman-teman. Let's go. Dan kita tetap menggunakan yang namanya adalah energi mananya cuy. Apakah bisa terbang? Kita langsung coba saja. Tetap bisa terbang dong teman-teman. Lihat nih, luar biasa banget gak nih benda pusakanya Kak Vina nih. Oke, luar biasa banget ya cuy ya. Oke, tapi dia tetap ngebutuhin yang namanya adalah energi mana teman-teman. Jadi ini perfect banget ya. Jadi ini lebih perfect atau lebih sempurna sekali kalau Enduring digabung dengan flagel tiara ini teman-teman. Oke, dan kalau gitu, oke, aku suka banget dengan sayap peri esku. Kalau gitu di sini Kak Vina mau coba yang lain saja teman-teman. Aku pengen coba yang namanya ini ya. Oke, kita taruh di sini dulu cuy. Aku pengen yang ini teman-teman. Oke, aku pengen yang ponik ya. Aku tadi kelihatan ponik tuh. Oke, kita akan coba yang ponik saja. Oke, di sini kita akan keluarkan dulu teman-teman. Oke, dan kalau gitu kita langsung saja akan ngebikin yang ponik. Yang ponik. Oke, dari ini ya, dari Blaze Quartz. Oke, nah udah ada kita ternyata bahannya teman-teman. Dan kalau gitu sekarang skillah kita akan ganti ya dengan sayap ponik cuy. Wow, aku sangat gagah sekali teman-teman. Oke, luar biasa banget aku teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih. Sayap periku sudah menghilang teman-teman. Dan aku sudah ganti dengan yang namanya adalah sayap ponik. Oke teman-teman, kalau gitu kita langsung saja untuk cobain terbang guys. Menggunakan sayap ponik teman-teman. Wow, aura-auranya juga orange gitu ya. Oke cuy, oke, kita akan terbang ke sebelah sana teman-teman. Let's go, keren banget kita teman-teman, lihat nih. Oke, dan aku sudah ngepasang yang namanya energinya teman-teman ya. Let's go squee, oke. Luar biasa banget kita teman-teman. Yay. 5 minutes later. Oke teman-teman, aku sudah balik lagi ke rumahku ya. Dan karena di sini Kak Vina punya cukup banyak flagel tiara, jadi di sini Kak Vina akan bagi-bagikan ke membersan SMP yang lainnya teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan bagikan ke Vania Delicia dan juga Bubu ya. Karena sebelumnya mereka sudah kasih hadiah ke Kak Vina teman-teman. Let's go. Kalau gitu kita bikinin dulu cuy. Oke, di sini aku akan bikin presentnya seperti biasanya teman-teman. Oke, kita akan bikin hadiahnya dulu ya. Oke. Nah, ini dia gini teman-teman, dan aku akan bawa chest. Oke, aku akan bawa chest biar bagus, guys. Oke, kita akan ngebikin yang emas ini teman-teman. Oke, kita akan bikin 1 2 bentar 2 ya, dan jangan lupa sign-nya teman-teman. Oke, dan di sini aku sudah siapin untuk yang namanya adalah blok-bloknya ya. Oke, kita akan kasih simmering blok saja teman-teman. Dan jangan lupa black of mananya cuy.
Nah, kita juga kasih bahan-bahan teman-teman untuk pembuatan sayap flagel tiaranya ini. Jadi ntar Vania, Delicia dan juga Bubu bisa pilih mau sayap yang apa ya. Oke cuy, jadi di sini quartz, oke dari quartz semuanya nih. Oke, tenang, kita karena penyihir yang luar biasa teman-teman. Aku sudah punya semua bahan quartznya nih. Oke, kita akan kasih-kasih satu-satu gini ya. Oke, kalau gitu yang orange, kemudian yang ini, oke orange sudah ada ya. Kemudian yang ini dan yang hijau teman-teman. Oke, luar biasa banget. Dan yang ini nih. Oke, yang ungu juga sudah aku masukin teman-teman. Sempurna sekali ya. Oke, perfect banget cuy. Oke, kalau gitu sekarang kita ke tempatnya Vania, Delicia dan juga Bubu. Oke, kita kan taruh di sebelah sini saja ya. Bentar, di bagian bawah saja teman-teman. Permisi ya Vania, Delicia ya. Oke, kita kan taruh di depan pintunya sini saja teman-teman. Oke, di sini aja deh. Oke deh, kalau gitu kita taruh di sebelah sini ya. Let's go, kita kan taruh di sebelah sini saja teman-teman. Oke. Oke, gini ya untuk Bubu dan juga Vania, Delicia. Oh, tidak. Kita bikin satu saja teman-teman, ini udah cukup banget cuy. Oke. Dan kita hias dulu teman-teman dengan blok ini ya. Kita akan hias dulu cuy. Oke, kita akan hias dulu. Kita akan hias dulu sebagus mungkin teman-teman. Oke, kita akan bikin hias sebagus mungkin cuy. Nah, perfect banget dah. Oke, perfect banget cuy. Nah, udah ya. Dan sekarang kita akan kasih flagel tiaranya teman-teman. Oke, kita akan kasih di sebelah sini. Oke, ini bagus banget ya. Oke cuy, dan kita akan masukkan bahan ininya semua teman-teman. Let's go cuy. Oke, dan jangan lupa yang namanya adalah energi mananya teman-teman. Oke, perfect banget ya. Sempurna sekali. Oke, dan kita akan tulis teman-teman. Oh, ini sebenarnya ada kado sih. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, sudah beres semuanya teman-teman untuk sign-nya. Hadiah sayap sakti luar biasa dari Levina untuk Vania dan juga Bubu. Ini adalah hadiah balasan ya. Oke, sempurna sekali teman-teman. Kalau gitu kita langsung saja kembali ke tempat kita cuy. Oke, dan sekarang kita enaknya ngasih siapa lagi ya? Ngasih Mutia Safira aja sama Osa saja teman-teman. Oke, let's go squee. Kita akan kasih untuk mereka berdua. Oke, di sini ada yang iron. Oke lah ya, nggak apa-apa juga cuy. Kalau gitu kita let's go aja. Tapi di sini Kavina akan bungkus saja teman-teman biar bagus dan juga lucu cuy. Oke. Kalau gitu kita keluarkan dulu teman-teman untuk hadiahnya. Let's go. Kita sudah punya dua hadiah dan kita akan ngasih Band of Mana dan jangan lupa blok-bloknya ya. Oke, kita akan masukkan di sebelah sini cuy. Oke, kita akan masukkan dulu bentar flagel tiaranya yang No Wings ya. Oke, bener banget. Nah, udah cakep nih teman-teman nih. Oke, tutup cuy dan di sebelah sini juga. Oke. Dan kita kasih juga ininya Band of Mananya cuy. Oke, tutup cuy. Nah, tinggal ininya nih, apa namanya? Quartz-quartznya ya. Kita kasih quartz-quartznya dulu. Oke, quartz-quartznya. Oke, kita kasih dua-dua teman-teman biar mereka bisa pilih cuy ya. Biar mereka bisa pilih cuy. Oke, kita kasih dua-dua lah untuk Mutia Safira dan juga Oza teman-teman. Oke, yang ungu dua cuy. Yang ungu dua ya. Oke. Nah, kita kasih dua-dua nih. Sempurna banget. Kalau gitu kita langsung saja ke tempatnya Mutia Safira teman-teman. Let's go. Sudah sampai di Wistunnya. Oke. Kalau gitu kita kasih hadiah juga buat Mutia Safira yang silver aja teman-teman. Oke. Terbangku terlalu cepat guys. Terbangku terlalu cepat teman-teman ya. Dengan menggunakan benda pusaka ini teman-teman. Oke. Kalau gitu kita taruh di sebelah sini saja. Wah, ada Mutia bocil nih. Oke. Terlalu cepat guys. Oke deh, kita taruh di sebelah sini saja ya. Bentar. Jangan gini guys. Ini gak bagus banget ya. Nanti gak kelihatan nih. Gak kelihatan kadonya kita cuy. Oke, kalau gitu aku akan nge-build dulu di sebelah sini ya. Oke, kita akan nge-build aja di sini teman-teman. Oke, gini aja lah ya. Oke, kita bikin gini cuy. Dan kita kasih gini. Oke. Nah, oke, mantep banget nih. Nah, mantep banget ya. Oke, nah. Ntar Mutia Safira kelihatan nih teman-teman nih. Oke, gini aja. Bentar. Kita bentuk jamur gini dulu aja teman-teman. Let's go. Nah, cakep banget cuy. Oke, kita bentuk jamur aja cuy. Oke. Nah, udah cakep banget ya. Kalau gitu sekarang kita masukkan dulu. Oke, pakai silver aja deh. Let's go, pakai silver teman-teman. Dan kita akan masukkan hadiahnya cuy. Kita akan hias-hias dulu ya. Dihias dulu biar bagus guys. Oke, perfect banget.
Lalu kita masukkan kadonya, teman-teman. Oke, kadonya ya. Oke, nah ini nih. Dan kita akan masukkan di sebelah sini. Nah, udah dah. Oke, perfect banget. Dan di sini Kak Vina akan kasih sign ya. Oke guys, untuk sign-nya udah selesai semua. Dan kalau gitu kita akan lanjut lagi. Squee! Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut lagi untuk ngasih hadiahnya, teman-teman. Kalau gitu kita ke tempatnya Apit saja ya guys ya. Oke, markas Apit stuck dan kita sudah sampai cuy. Woo! Wow. Kesatria Pony, kita akan kasih hadiah di sebelah sini, teman-teman. Wow. Tapi ngomong-ngomong bagus banget ini tempatnya cuy. Oke, kita akan lihat-lihat sebentar ya. Woo. Wow. Widih, bagus banget dong. Ya ampun, keren banget ya si Apit ya. Bikin segini besar cuy. Oke. Wow. Oke. Ini luar biasa banget, teman-teman. Kalian bisa lihat nih. Keren banget cuy. Oke. Kalau gitu kita kasih hadiahnya langsung yuk, teman-teman. Let's go. Woo. Sampai mau nabrak nih Kak Vina nih. Oke, kita akan kasih di sebelah sini saja ya. Let's go. Kita akan nge-build dulu di sini, teman-teman. Aku sudah siapin semuanya cuy. Oke, kita akan kasih gini ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dan kalau gitu aku bakalan speed up saja di sini, teman-teman. Selesai untuk kadonya. Dan kalau gitu sekarang kita langsung aja taruh chest di bagian atas ini, teman-teman. Let's go Squee. Oke, kalau gitu kita akan hias dulu, teman-teman. Kita akan hias dulu ya Ci. Oke, kita akan hias dulu. Oke, mantep banget. Oke, mantep banget, teman-teman. Perfect banget Ci. Oke, kita akan taruh di sebelah sini. Oke, sempurna sekali. Dan sekarang kalau gitu kita bukain semua isi kadonya, teman-teman. Let's go. Oke, kita akan masukkan, teman-teman. Dan kita akan isi kadonya dulu cuy. Oke. No Wing sudah ada di sebelah sini. Dan kita akan kasih Band of Mananya. Oke, kita akan tutup dulu. Dan kita akan taruh di sebelah sini, teman-teman. Dan jangan lupa masukkan semua bahan-bahannya ya. Perfect sekali nih, teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan kasih hiasan dengan ini saja. Oh iya, iya, yang ini belum. Dan kita akan kasih dengan ini saja, teman-teman. Sempurna sekali. Oke, kalau gitu kita akan tulis di sebelah sini. Hadiah Valentine susulan dari Levina. Oke, perfect banget cuy. Dan kalau gitu sekarang waktunya kita kembali, teman-teman. Let's go. Oke, sudah sampai di rumah kita guys. Dan di sini Kak Vina pilih yang sayap peri es saja ya. Ini lebih bagus banget buat Kak Vina nih. Oke, kalian bisa lihat cuy. Baiklah, sekian dulu teman-teman ya video kali ini. Jangan lupa video ini di like dan di subscribe. Lalu bagikan ke teman-teman kalian semua biar makin terhibur dengan video kita ya. Bertemu lagi dengan Kak Vina di episode selanjutnya. Bye, terima kasih teman-teman. Yeay.